بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La ba'dah Seperti biasa kita sebelum memulai kajian kita Siapa yang ingin muroja'ah Hadis yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu Silakan. Tidak ada hadiah ya Ada Ada بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم الحديث الحديث السادس عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى فمن اتقى الشبهات تبرع لدينه وعرضه ومن ومن وقع ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك ان يرتع ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حما والا الا وان لكل لكل وان حمى الله وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد في الجسد, الجسد مضغه اذا صلحت صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد جسد فسد الجسد kulluhu ala wahiyal qalb rawahul bukhari wa muslim jazakallahu khair hafalannya setengah matang ya perlu di ini lagi eh tafadhal baik eh ah selanjutnya siapa yang bisa melanjutkan hadisnya jadi ana sebutkan potongannya langsung dilanjutkan jadi tidak dibaca dari awal angkat tangan memang dulu Taib, barakallahu fiqh. La ya'lamuhunna kathirun minannas nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjutkan. La ya'lamuhunna kathirun minannasi Faman ittaqa syubuhati faqad istabara li dinhi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami. Karo'i yar'a ya, cukup. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. ida salahat salahal jasadu kulluh wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh Ala wa hiya al-qalbu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ahsantum. Barakallahu fik. Tafaddal. Siapa yang bisa sebutkan minimal tiga kaedah yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu dan sedikit penjelasan sedikit sekali penjelasan. Siapa yang bisa? Tiga kaidah saja dari hadis subhat ini tentang perkara subhat ini. Hmm. Ada yang bisa tiga kaidah? Saya kasih diskon dua kaidah. Ada kan kaidah kita ambil pada pertemuan lalu enam. Tiga kaidah ya? <tuh> semampunya. Naam. Kaidah pertama ialah ketika kita ketika kita dihadapkan oleh perkara syubhat, otomatis ada dua pilihan ada dua ini atau apakah ini halal atau haram. Tetapi ketika kita apa menghadapi perkara syubhat lebih baik dan lebih berhati-hati ketika kita menguatkan kepada perkara yang haram agar kita bisa lebih selamat. Taib. Satu. Yang kedua. Kedua, perkara syubhat Uh, mengapa Allah menciptakan perkara syubhat? Karena itu sebagai ujian bagi kaum muslimin. Uh, apakah ia bisa melewatinya atau tidak? Agar mereka lebih. Agar mereka lebih, maksudnya lebih berhati-hati. Baik. Sant. Tambah satu lagi. Tambah satu lagi, Ustaz Enam. Uh, kenapa Allah menciptakan perkara syubhat? karena agar kita sebagai kaum muslimin bisa lebih mendalami lagi ilmu agama kita supaya supaya kita lebih mendalami lagi ilmu agama kita karena Ap kalau kita sudah mengetahuinya berarti perkara itu sudah tidak subhat lagi yes, betul tidak betul karena itu subhat karena kurangnya ilmu kita betul ketika kita sudah mengetahui maka perkara itu sudah tidak subhat lagi tambah satu lagi sudah tiga Star. sudah tiga <laughs> ya. zal tidak ada satupun yang diminta ditambah oleh Nabi melainkan apa? Ilmu. Robi zidni ilman. Kalau harta Nabi tidak pernah minta ditambahkan harta, makanya kita tidak pernah puas dalam ya menuntut ilmu. Jadi makanya Anda minta tambah terus. Masih ada satu. Baik. Ini pertanyaan nanti di pertengahan penjelasan insya Allah Baik, Alhamdulillah Robbal Alamin. Siapa yang ingin bisa, e, mem, siapa yang mau membaca ininya, hadisnya? Silakan. Hadis yang akan kita ambil sekarang. Pendek hadisnya ini. Surqiyah tamim ad. Abi Ruqayyah ini salah seorang sahabat mantan seorang pendeta. Dia pernah melihat Dajjal sebelum Islam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan kisah Dajjal dari beliau. Nah, silakan. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Al-hadithu as al sabi An-abi Ruqayyah tamim ibn Ausin ad-dari radiyallahu anhu

dalam bentuk ta'liq ta ya dalam kitabul iman babu qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha lillahi wali wali wa li rasulih wa wa aimatil muslimin ammatihim dan datang hadis ini dalam riwayat yang lain dalam bentuk penegasan tiga kali nabi bersabda ad-dinu nasiha ad-dinu nasiha ad-dinu nasiha jadi beliau mengulangi tiga kali sebagai bentuk penekanan atau penegasan Baik, permasalahan yang kita ambil dalam hadis ini. Yang pertama yaitu apa makna nasihat dalam hadis ini? Makna nasihat. Makna nasihat ya dalam hadis ini. Makna nasihat secara bahasa artinya al-khulus. Al-khulus. Al-khulus atau juga bermakna sofi yang artinya adalah murni yang artinya adalah murni katanya dikatakan misalnya syai'un sesuatu yang murni syai'un khalis sesuatu yang murni yang tidak ada campurannya yang tidak ada bercampur dengan apapun Misalnya kita sering dengar di Arab Misalnya Al-asalu hmm, Nasih Artinya madu murni Tidak ada campurannya Labanun nasih Susu murni Ya ini khalisun minal ikhtilal Murni dari campuran apapun Itu secara bahasa Adapun secara istilah nasihat artinya adalah mengembalikan sesuatu itu kepada kemurniannya. Itu yang dimaksud dengan nasihat. Jadi ketika kita menasehati sesuatu berarti mengembalikan sesuatu itu kepada keasliannya, kemurniannya. Ya. Jadi begitulah agama Islam, agama Islam itu adalah agama yang murni dari segala kebatilan, dari segala tipu daya, dari segala makar, dari segala khianat, maka agama Islam adalah agama yang khalis, agama yang nasih, agama yang murni. Baik. Sekarang, hadis ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan ad-dinu nasih agama itu adalah nasihat. Sebagaimana di sabda beliau yang lain beliau mengatakan al-hajju arafah. Haji itu arafah. Apakah haji itu cuma arafah? Jawabannya tidak. Tapi maksudnya adalah bahwa rukun haji yang paling penting di antara semua rukun haji adalah wukuf di arafah. Begitu juga agama Islam. Agama Islam pondasinya, tiangnya, dasarnya itu dibangun di atas nasihat. Jadi, nasihat merupakan sesuatu yang paling penting di dalam agama ini. Baik, makanya Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat penting dan padanya berputar rotasi Islam. Dan ulama yang lain juga mengatakan yang sama dengan makna yang sama. Beliau mengatakan atau mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang sangat agung di mana padanya berputar rotasi sunnah. Jadi kalau begitu kita sudah tahu tentang kedudukan hadis ini sebagai pokok dalam agama Islam. Hadis pokok makanya Imam Nawawi memasukkannya dalam kitab Arba'in nawawi Kalau seandainya bukan pokok, beliau tidak akan memasukkannya dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi Itu yang pertama Yang kedua, ini juga dalil tentang Pentingnya kita saling menasehati Sesama kaum muslimin Ini juga Dalil dasar Untuk membantah Kaedah yang dibuat belakangan ini Kaedah, kaedah bid'ah ah, Kaedah-kaedah baru Yang dibuat oleh orang-orang belakangan Bahwa mereka mengatakan nata'awan Betul tidak? Kita saling tolong menolong terhadap perkara yang kita sepah, sepakati. Dan kita saling toleransi terhadap perkara yang kita per perselisihkan. Ini dibungkam atau dihancurkan oleh hadis ini. Pernah dengar kaidah itu tidak? Kita saling toleransi saja. Adapun perbedaan jangan terlalu diangkat, jangan terlalu di, ya dimunculkan. Yang penting persatuan sesama umat Islam apapun warnanya selama dia Muslim. Saya kita dengar begitu. Hadis ini menjawabnya. Tidak agama itu nasihat. Kalau dia jelas-jelas menyelisihi ijma, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi Sunnah, menyelisihi ijma, wajib kita membantahnya. Wajib. Tapi kalau perkara itu misalnya terjadi silang pendapat di kalangan ulama, ada yang berpendapat boleh, ada yang mendapat dilarang. Misalnya perbedaan yang masih menerima diskusi, maka kita kuatkan pendapat yang rojih dan kita bantah pendapat yang lemah. Walaupun di situ kita harus berlemah lembut di dalamnya. Misalnya perkara kunut subuh, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kita teliti dalilnya, kita bantah dalil yang lemah misal seperti hukum wali nikah sebagian mengatakan sah tanpa wali sebagian lagi mayoritas mengatakan tidak sah tanpa wali itu hal, hal yang harus dibantah dan jangan dibilang tidak boleh dibantah selama ulama berbeda pendapat ini jelas tidak benar makanya kita bilang hadis ini adalah hadis dasar hadis pokok untuk membantah kaidah yang besar yang banyak sekali kaum muslimin hari ini memegang kaidah bidah ini sehingga apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah mereka semacam pura-pura e, tidak tahu. Seakan-akan seolah-olah mereka tidak tahu dengan penyimpangan saudaranya, walaupun penyimpangan itu sifatnya mendasar sekali, termasuk perkara akidah. Karena berpegang pada kaidah tadi, yang penting kita Muslim sama-sama Muslim, kita harus saling wah, ber bersatu. Itu betul, secara zahir kita harus bersatu sesama Muslim. Akan tetapi, persatuan itu tidak menghalangi kita untuk saling menasehati. Dan kalau tetap dia berstegang atau bersekukuh dengan kaedah batilnya atau di atas kebatilan terutama perkara akidah, maka kita harus peringatkan, bukan lagi nasihat, tapi peringatan. Itu harus dipahami itu baik-baik. Sehingga kita tidak abu-abu dalam beragama. Tidak di sini senang, di sana senang. Adakah yang begitu beragama? Yang penting di mana-mana senang, di sini oke, okay, di situ oke. Okay. Dia ada prinsipnya dalam beragama. Ini hadis ini membantah ini. Baik. Masalah berikutnya adalah hadis ini merupakan dalil tentang ya nasihat itu kemana ditujukan? Pertanyaannya di kemana itu nasihat itu kita tujukan? Jawabannya, lillahi wali rasulihi, eh, lillahi wali 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 wa ammatihim. Itu tujuannya atau ditujukan padanya nasihat. Yang pertama nasihat kepada Allah nasihat kepada Allah. Baik, apa makna nasihat kepada Allah? Mungkin nggak kita menasihati Allah? Apa maknanya maksudnya dari hadis ini menasihati Allah? Hah? Apa Mengembalikan kepada Allah. Baik. Makna nasihat kepada Allah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Beriman kepada Allah, itu makna nasihat kepada Allah, beriman kepada Allah Beriman kepada rububiyahnya Allah Beriman pada uluhiyahnya Allah Beriman pada asma Wasifatnya Allah Itu artinya beriman atau menasihati Allah Itu yang pertama Yang kedua, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Baik dengan malaikat mukarrab, malaikat yang didekatkan kepada Allah. Maupun dengan nabiul mursal, para nabi yang diutus. Maupun dengan waliun soleh, walaupun dengan para wali-wali saleh. Nah ini maksudnya manasati Allah. Tidak mempersekutukannya. Seperti banyak kaum muslimin hari ini, tidak melakukan hal ini. Mereka mengucapkan la ilaha illallah hari-harinya dalam sholatnya. Namun di saat bersamaan mereka juga melakukan sesajian untuk selain Allah. Untuk upacara tahunan, upacara mingguan. Mereka melakukan sesajian-sesajian. Yang mereka anggap itu cuma tradisi biasa. Padahal itu adalah kesyirikan besar yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Begitu juga di bagian mereka ada yang meminta-minta pada kuburan wali. Coba kita lihat kuburan wali di mana saja. Baik di Jawa maupun di Makassar sendiri. Kuburan saya Yusuf tidak pernah sepi. Kuburan wali Songo di Jawa tidak pernah sepi. Jangan bilang itu ziarah kubur. Kalau ziarah kubur kita tidak larang. Justru dianjurkan orang ziarah kubur. Mengingatkan akhirat dan kematian. Tapi yang mereka lakukan bukan ziarah kubur. Coba lihat, perhatikan. Maka yang kita ingkari itu adalah meminta-minta pada kuburan wali. Jadi mereka tidak nasihat kepada Allah. Yang ketiga, mensucikan Allah dari segala kekurangan dan aib. Mensucikan Allah dari segala kekurangan dan aib. Artinya, kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu termasuk kekurangan. Dan yang paling jelek dari semua itu adalah dengan mengatakan Allah punya istri atau punya anak. Itu paling jelek. Orang Islam jauh dari itu, makanya jangan kita katakan sama semua agama sama, tidak mungkin sama antara agama yang mentauhidkan Allah dengan agama yang mengatakan Tuhan beranak. Jadi, orang yang mengatakan semua agama sama itu perkataan yang menyebabkan dia juga bisa murtad, termasuk nawakidul Islam, baik kemudian di antara bentuk nasihat kepada Allah adalah mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya ini jelas ini jelas kalau kita menasehati Allah artinya kita mengikuti semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhi semua apa yang Allah larang dan terakhir ya pada kesempatan ini di antara bentuk nasihat kepada Allah adalah dengan mentadaburi firman-Nya. Karena disitulah terdapat perintah dan larangannya. Disitulah terdapat kabar tentang Allah. Disitulah terdapat tentang peringatan, tentang jaza atau balasan, dan seterusnya. Jadi harus kita mentadaburi firman-Nya sehingga kita bisa mengamalkan nasihatulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, nasihat untuk kitab Allah. Apa maksudnya? Sebagai berikut. Pertama, dengan meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah perkataannya Allah. Firmannya Allah. Bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu perkataannya Allah. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Darinya dimulai, dan kepadanya kembali. Dari Allah, Al-Quran itu dimulai, dan kepadanya kembali. Jadi, Allah yang mengeluarkan itu perkataan, bukan diciptakan oleh Allah. Dan ini sebagaimana yang antum maklumi, semua bahwa terjadi perselisihan yang sangat hebat di zamannya Imam Ahmad, sampai banyak ulama yang dibunuh pada waktu itu, dan yang tidak dibunuh di penjara. Dan di antara ulama yang paling tegar menghadapi mihna, menghadapi fitnah tersebut, Imam Ahmad. Itu tiga khalifah berturut-turut. Meninggal al-ma'mun, datang lagi penggantinya. datang Meninggal ini, datang lagi penggantinya. Setelah ini, barulah kembali kepada sunnah. Luar biasa. Itu gara-gara pemikiran sesatnya Mu'tazilah. Yang ingin memaksa para ulama sunnah, ulama hadis, mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Mereka itu, tidak sembarangan ingin mengatakan Al-Quran makhluk ada tujuan dan maksud di belakangnya. Mereka di antara prinsip dasarnya kelompok mutazilah sesat ini adalah mereka meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena mereka memiliki landasan rasional itu muqaddam minal nakal yakni al akal muqaddam minan nakal akal itu lebih didahulukan daripada Al-Qur'an dan hadis jadi kalau seandainya Al-Qur'an itu firman Allah bukan makhluk itu sangat bertentangan dengan prinsip mereka karena kalau dia firman Allah tidak boleh didahulukan daripada akal tapi ketika dikatakan Al-Qur'an itu makhluk maka itu bisa disejajarkan dengan akal maka apa yang cocok dengan akal diambil apa yang tidak cocok ditolak makanya banyak ayat-ayat sifat mereka tolak dengan dengan, dengan semuanya Ayat tentang sifat-sifat Allah semua mereka tolak Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat Karena kalau mendengar dan melihat berarti sama dengan makhluk Jadi semua ayat sifat mereka tolak Itu Mu'tazila Jadi kita meyakini bahwa Al-Quran itu firman Allah Bahkan ada ulama, banyak ulama yang mengatakan Siapa yang mengingkari Al-Quran itu firman Allah, dia kafir Itu ada risalah khusus tentang masalah itu Kemudian mempelajari Al-Quran Mempelajari apa? Al-Quran Khairukum man al-Qur'ana al Wa'allama Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Quran Lalu mengajarkannya Dan ini hanya wasilah Wasilah untuk kita memahami isi Al-Quran. Karena tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran kalau kita tidak mempelajarinya. Kemudian yang keberikutnya di antara nasihat terhadap kitab Allah adalah memperbanyak membacanya. Dan Allah, lisan Rasulnya jelas memberi ganjaran satu hurufnya diganjar dengan sepuluh pahala. Dan nanti kedudukan kita di surga itu tergantung pada hafalan kita di dunia. Rotil, water taki. Jadi kita disuruh membaca kemudian naik lagi ke derajat berikutnya. Sampai di akhir ayat yang kita baca atau hafal saat di dunia. Maka itu motivasi bagi kita untuk menghafal Al-Quran. Tergantung kita. Maksudnya tergantung kita inginnya di surganya levelnya yang paling rendah apa yang paling tinggi. Kalau kita ingin level yang paling tinggi, maka perbanyaklah menghafal Quran kalau bisa hafal semuanya. Dan di antara yang memudahkan kita menghafal Al-Quran adalah pertama menjauhi dosa tentunya. Karena seperti dikatakan oleh Utsman bin Affan, eh, tidak akan pernah seseorang ya, merasa kenyang membaca Al-Quran selama hatinya bersih. Jika hati seseorang bersih, maka dia tidak akan pernah kenyang atau merasa bosan membaca Al-Quran. Jadi jauhi dosa. Kemudian cari waktu-waktu yang pas untuk menghafal. Di antaranya ya subuh atau sesudah isya sebelum tidur, kemudian nanti tengah malam pas bangun tahajud, itu waktu yang paling pas untuk membaca Al-Qur'an. Adapun di saat hati sibuk dan badan lagi capek itu susah untuk masuknya. Pakai saja itu untuk, untuk meroja atau membaca biasa. Tapi kalau untuk menghafal gunakan waktu-waktu ketika tubuh kita lagi segar, otak kita sedang fresh dan tidak ada beban atau masalah. Kemudian yang keberikutnya adalah mentadaburinya setelah dibaca ditadaburi. Namanya atilawa tilawa al-qalbiyah. Membacanya dengan hati kita, mentadaburinya, memahaminya. ini 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 tujuannya Al-Qur'an diturunkan. Afala yatadabbarun al-Qur'an. Ndakkah mereka tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubihim aqfaluha? Apakah di dalam hatinya itu sudah ter, ada kuncinya? Tidak bisa lagi memahami Al-Quran. Jadi, mentadaburi Al-Quran itu ada beberapa cara disebutkan oleh ulama. Pertama, caranya adalah dengan memahami maknanya. Al-Quran bahasa Arab, tidak mungkin kita bisa mentadaburi Al-Quran sesuatu yang kita tidak pahami apanya. Maknanya, jadi pahami maknanya. Minimal, kita baca dulu terjemahannya. Sudah pahami terjemahannya, baca lagi tafsirannya. Beda, loh, tafsiran dengan terjemahan apa bedanya. Kalau terjemahan, sekedar makna kata, seperti kita bilang misalnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabbul Alamin Tuhan semesta alam. Saya kita bilang, iya kan nak iya nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Itu apa namanya? Terjemahan. Kalau tafsiran, itu penjelasan dari terjemahan itu. Apa maksudnya iya kan nak Kenapa Allah mengatakan bukan nak budu iya kah? Karena asal susunan katanya itu begitu. Nak budu iya kah wa nasta'inu iya kepada kami memohon kepadamu dan memohon pertolongan kepadamu dan kami menyembah kepadamu itu susunan katanya tapi ada maksud Allah mendahulukan kata iya daripada kata nak atau nastain nah, itu namanya taf tafsir nah, di situ maksudnya hasar yaitu pembatasan bahwa maksudnya hanyalah Allah satu-satunya tempat saya meminta pertolongan dan hanya Allah satu-satunya saya tempat saya menyembah tapi kalau kita bilang nak budu iya bisa bisa jadi kita menyembah Allah dan bisa juga menyembah selain Allah. Itu tidak bermana hasar, tidak memana pembatasan. Beda. Jadi ketika kita mengatakan iya karena budu hanya kepadamu ya Allah kami menyembah betul-betul Allah tok yang kita sembah tidak ada yang lain. Tapi kalau kita mengatakan nak budu iya sebenarnya dibolak balik saja tidak ada masalah kalau dari sisi makna. Tapi kalau kita pahami maksudnya berbeda, sangat berbeda. Makanya ketika kita mengatakan Nak budu iyaka, Kami menyembah kepadamu. Iya, menyembah kepada Allah. Tapi juga menyembah pada selain Allah itu tidak menutup kemungkinan. Karena tidak ada kalimat hasar di situ. Begitu juga al-istianah. Nah, itu namanya Tadabbur Begitu juga ketika kita mengatakan eh, ihdina al-mustaqim. Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Itu apa namanya? Terjemahan. Tapi tafsiran kita harus tahu apa maksud dari syaratul mustaqim itu. Tidak disebutkan dalam Al-Fatihah ini maksudnya. Tapi disebutkan dalam ayat yang lain. Tafsirannya disebutkan dalam ayat yang lain. Dalam surah apa? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Saya kasih formul. Kan dibilang oleh Allah dalam Al-Fatihah, Ihdina syaratul mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Syaratul mustaqim itu tidak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Fatihah ini yang seperti apa jalannya. Sekarang tafsirannya itu bisa kita lihat dalam ayat yang lain. Dalam surat apa. Anda perlu, Anda perlu disebutkan ayatnya. Sebutkan saja suratnya. Silakan ambil. perpu Yang berani mengambilnya, silakan. Ada yang berani mengambilnya, perpu Silakan. Tidak ada yang tahu. Hmm? Tidak tahu, bapak, apa ayatnya? Terpaksa sama tanya ayatnya karena saya tahu saya bukan surat taubah Oh iya. Eh? Antum, antum, antum punya ilmu baru yang anda tidak tahu. Wallahu alam ya. Ilmu ini luas. Bisa jadi antum tahu ana tidak tahu. Wallahu alam. Al-Baqarah itu bukan. Sebut semua. Sudah Al-Baqarah apa lagi? Dia dekat dari Al-Baqarah di dalam surah An-Nisa. Allah berfirman, "Minalladzina an'amallahu 'alaihim minannabiyyin was-siddiqin wash-shuhadaa' was-solihin wa hasuna ulaa'ika Itu maksudnya. Itu tafsirannya. Jadi surah Al-Mustaqim itu surah laladzina an'amta 'alaihim, yaitu Allah yang jalan yang Allah beri nikmat terhadap mereka. Siapa mereka itu? Ya jalannya orang-orang para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin mereka sebaik-baiknya teman. Jadi tidak ada yang dapat parfum ya, belum rezeki. Itu maksudnya apa? Tadabbur. Misal lagi ketika kita bilang la insyakartum la azidannakum wala inna azabi la syadid. Semua kita hafal itu, sering kita dengar. Siapa yang bersyukur, aku tambah nikmatnya Siapa yang kufur, aku cabut nikmatnya Dan sesungguhnya siksa aku sangat pedih Itu baru terjemahan Tapi tafsirnya apa? Oh ternyata kalau kita bersyukur Allah akan tambah nikmat kita Dan itu diantara tanda-tanda orang yang bahagia Apabila dia diberi nikmat, dia ber bersyukur Itu tafsiran Jadi orang yang diberi nikmat, dia bersyukur Maka Allah akan jadikan dia termasuk orang-orang yang berbahagia Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalahnya beliau menyebutkan ida u'tiya syakar wa ida tuliya sabar wa ida afna bastaghfar fa inna hadhihi salasa unwanu Beliau mengambil ini tiga tanda-tanda orang bahagia ini dari tadabbur Al-Qur'an. Idza u'tiya syakar apabila dia diberi dia bersyukur. Ayatnya tadi yang kita sebut. La in syakartum wa la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Terus wa ida ubtulia sabar apabila dia diuji oleh Allah dia bersabar maka dia juga akan bahagia kenapa karena Allah menjanjikan baginya pahala apa namanya dalam Alquran Allah mengatakan wa basyiris sabirin alazina idah asobat humusibah kalu inna lillahi wa inna ilaihi rojiun ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa Umul Muhtadun, tiga dijanjikan oleh Allah kalau dia bersabar. Jadi dia berbahagia karena dapat ini semuanya. Bayangkan. Itu tanda orang bahagia yang kedua. Tanda bahagia yang ketiga, wa ida'atna Apabila dia berdosa, dia beristighfar. Kenapa orang berdosa, dia bahagia? Padahal mestinya hatinya sempit. Karena dia berdosa. Orang berdosa itu sempit hatinya ikhwan. Berdosa itu membuat hati kita sempit. Tapi Allah mengatakan, Al-waladzina idha fa'alu fahishatan, awdhalamu anfusahum, zakarullah li wa may ila min wal ar iddad lil muttaqin Artinya bahwa ketika kita mentadaburi Al-Qur'an banyak sekali faedah-faedah yang kita ambil dan membuat pengetahuan kita dan keyakinan kita semakin bertambah Kemudian yang terakhir dan ini yang paling penting yaitu mengamalkannya. Setelah kita mentadaburinya, kita amalkan. Dan tidak ada ilmu itu artinya kalau tidak diamalkan, tidak ada gunanya. Makanya kalau seandainya ilmu bermanfaat tanpa diamalkan, tentulah Allah tidak mencela ahli ahli kitab. Ahli kitab dari kalangan Yahudi dan seorang itu mereka bukan orang bodoh ya Ikhwan. Mereka itu orang berilmu. Buktinya mereka memegang kitab. Mereka bisa berdebat. Makanya ketika Muaz bin Jabal diutus ke Yaman, Nabi memberitahu memang bahwa yang akan engkau dakwai adalah kelompok ahli kitab supaya Muaz menyiapkan segala sesuatunya untuk mendebati orang yang memiliki ilmu. Tapi apakah ahli kitab itu sudah dianggap orang baik, orang bagus? Tidak. Kenapa mereka dicela oleh Allah di banyak ayat dalam Al-Qur'an? Karena mereka cuma berilmu tapi tidak mengamalkan yarifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Dia mengenal Nabi Muhammad persis sebagaimana mengenal anak-anak mereka namun mereka tidak mau beriman. Itu makanya ilmu itu tidak ada gunanya kalau tidak diamalkan. Kemudian yang berikutnya adalah wali rasulihi nasihat untuk rasulnya. Maknanya adalah ya kita bersaksi dengan keyakinan ya bahwasanya beliau itu adalah memang rasul utusan Allah tidak ada keraguan, sedikit pun dari kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar rasul, utusan Allah. Semua yang dibawa itu adalah kebenaran berasal dari Allah. Jadi, kita yang pertama itu, fima kita membenarkan semua yang beliau kabarkan, itu yang pertama itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu wa manhaakum anhu fantahu." Apa yang semua apa yang dibawa oleh Nabi maka ambillah dan semua apa yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkanlah. Kenapa? Karena semua yang beliau bawa dan semua yang beliau larang itu berasal dari siapa? Dari Allah. Tidak mungkin Allah itu berbicara kepada mungkin saja tapi Allah tidak mau berbicara kepada makhluk satu persatu tentang perintah dan larangannya. Makanya beliau atau Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Dan masalahnya di sini adalah ada yang beriman, ada yang tidak. Yang beriman adalah orang mukmin, orang Islam yang tidak beriman namanya orang kafir. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang pun dari Yahudi maupun Nasrani mendengar kerasulanku setelah aku diutus, kecuali lalu dia tidak beriman padanya, kecuali dia pasti masuk neraka jahanam. Jadi tidak ada lagi risalah-risalah terdahulu. Ketika Nabi diutus, lalu sampai kepadanya bahwa uh, Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul, lalu dia tidak beriman, pasti masuk neraka jahanam. Tidak berguna bagi dia, walaupun dia orang terbaik di dunia sekalipun rajin bersedekah, dermawan, dan seterusnya. Tidak ada gunanya. Jadi tasdiku fima akbar. Kemudian, di antar bentuk nasihat kepada Rasul adalah Beriman bahwasanya apa yang dibawa itu berasal dari Allah. Semua yang dibawa oleh Nabi itu, semua yang diperintahkan, yang dilarangnya itu berasal dari Allah. Sehingga kita tidak menyelisihi perintah dan larangan beliau dengan sekedar akal kita, akal-akalan kita. Kita tidak menyelisihinya dengan adat dan tradisi kita. Kita tidak menyelisihinya dengan perasaan kita. Itu maksudnya. Jadi orang yang benar-benar Beriman kepada rasul itu ketika datang hadis kepadanya walaupun akarnya belum belum ya, belum bisa menerima ini hadis dia beriman langsung. Kenapa? Karena dia mengakui bahwa berita rasul itu benar. Misal ketika Nabi mengabarkan, akhir lail. Tuhan kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Itu siapa yang mengabari? Rasul. Rasul atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan Tuhan kita. Bukan malaikat, bukan rahmat, bukan. Nabi mengabarkan Allah yang turun. Langsung datang orang yang bermain perasaan, bermain akal. Dia bilang, ah masa Allah yang turun? Yang turun itu malaikat. Kalau Allah yang turun sepertiga malam terakhir itu bagaimana caranya? Mulai dia meraba-raba. Kalau Allah, mulai dia mengibanjidasikan Allah itu sama dengan makhluk. Jadi kalau makhluk turun di sepertiga malam terakhir, dia berlakukan keedahnya bahwa kalau sepertiga malam di Makassar belum tentu sepertiga malam di Papua karena beda waktu. Belum tentu sepertiga malam di Jakarta beda waktu. Apalagi kalau kita cerita di Saudi misalnya, apalagi di Amerika yang lebih jauh lagi waktunya dan seterusnya. Ini bermulai akal akalannya main. Ini orang tidak beriman kepada Rasul. Rasul mengabarkan Tuhan kita turun. Lalu datang orang yang akal-akalan dia bilang rahmat Tuhan kita turun atau malaikat Tuhan turun. Ini jadi masalah. Berarti kalau cuma rah kalau rahmat Tuhan yang turun anggaplah benar ya, yang dia bilang, rahmat Tuhan turun berarti cuma sepertiga malam rahmat Tuhan turun. Sempit sekali rahmat Tuhan. Sedikit sekali rahmat Tuhan cuma sepertiga malam saja turunnya. Malaikat Tuhan turun, Berarti cuma sepertiga malam saja malaikat Tuhan turun. Bagaimana itu logikanya? Kalau kita, kalau kita mau mengikuti logika sakit seperti ini. Makanya kita bilang ketika semakin orang menyelisihi hadis dengan logikanya semakin bingung sendiri. Kita beriman. Mengisbat bila keif. Tanpa mempertanyakan bagaimananya. Allah oh, kuasa atas segala sesuatu. Dan kita tidak memisalkan Allah dengan makhluk. Karena Allah berfirman. Laisa kami selihi. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Yang kamu pikirkan itu makhluk. Betul itu. Kalau makhluk turun seperti malam terakhir di sini, berarti di sininya bukan seperti malam terakhir. Susah dia. Betul itu. Itu makhluk yang kau pikir itu. Adapun ini Allah tidak sama dengan makhluk. Begitulah pentingnya orang belajar akidah dulu. Walaupun nanti dia sudah menjadi alama, sudah menjadi ulama besar, tapi akidahnya rusak, tidak bermakna perkataannya. Tidak ada gunanya perkataannya. Baik. Kemudian, setelah kita membenarkan, apa tadi? Perkataan beliau, Semua kabar beliau, tidak menyelisihnya dengan akal kita, tidak menyelisih dengan perasaan kita, tidak menyelisih dengan adat dan tradisi kita. Ini banyak juga, ini adat dengan tradisi. Betul tidak? Tradisi tahlilan, misalnya. Tradisi tahlilan itu susah sekali di ini, ya Ikhwan, susah sekali. Tradisi tahlilan itu, kalian masuk dengan tahlilan itu, ada membaca la ilaha illallah, ada orang melarang. Siapa yang orang-orang mengucapkan la Allah? Tapi yang mereka lakukan bukan itu. Tradisi pertama menyiapkan makanan untuk orang yang datang, menyiapkan kursi untuk para tamu, mengundang ceramah. Kemudian ada namanya malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-21, malam ke-40, malam ke-100. Kan itu yang mereka masuk tahlilan, ada baca yasinan, ada kadang di satu tempat juga ada baca bara Kan itu yang mereka masuk dengan tahlilan, itu tradisi. Sedangkan Nabi mengatakan dari hadis Jari bin Abdullah, "Kunna na'uddu" al-ijtima' fi fi taam minan Dari hadis Jabir bin Abdullah, dulu para sahabat menghitungnya, itu bisa membanda dua. Ini bisa Nabi yang mengatakan ini atau kalau tidak bukan Nabi yang mengatakan tapi adalah ijma'nya para sahabat. Dua kemungkinan saja dan dua-duanya itu sumber hukum. Baik itu hadis maupun ijma' dua-duanya sumber hukum menghitung bahwa berkumpul-kumpul di rumah mayit setelah mayit dikuburkan lalu membuatkan makanan untuk orang-orang yang datang minan ya termasuk bagi dari ratapan dan ratapan itu termasuk salah satu penyebab mayit itu disiksa di kuburnya dan ratapan itu juga termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar kebiasanya orang jahiliyah zaman dahulu sudah azan ya nah kita lanjutkan setelah azan insya Allah ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

إن اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان só Olha... beriman kepada Rasulullah memberi nasihat untuk Rasulullah artinya kita tidak menyelisihinya dengan adat istiadat kita karena hukum asal dari adat itu boleh boleh hukum asal dari adat itu boleh apabila dia memenuhi dua syarat yang pertama adat tersebut berlaku umum adat tersebut apa berlaku umum dan yang kedua tidak menyelisihin syariat, tidak menyelisihi agama. Kalau adat itu memenuhi dosa syarat ini, maka orang tidak dilarang melakukan adat tradisinya. Karena Islam itu datang bukan untuk memerangi adat. Bahkan kadang ada beberapa adat tradisi jahiliyah yang masih dilakukan oleh Islam sampai sekarang. Ada yang tahu? Tahu. Akikah? Aqiqah itu tradisi sejak zamannya sebelum Nabi Muhammad datang diutus. Aqiqah hanya saja diperbaiki beberapa tata caranya yang dulu mungkin sampai berdarah kepala bayinya dan seterusnya itu tradisi jahiliyah itu dibersihkan cara caranya tapi akikahnya masih dilestarikan sampai sekarang. Artinya bahwa selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat dan berlaku umum maka itu diperbolehkan. Makanya ada kaidah fikih al adah muhakkama pernah dengar kaidahnya? kubro dari lima kaidah besar dalam ilmu fikih dalam kaidah agama Islam al ada adat itu menjadikan sumber hukum misalnya kadar safar misalnya tidak ada dalam syariat sekian meter harus dikatakan safar kembalikan ke adat kebiasaan dan seterusnya jadi ketika tradisi itu ya masalahnya kan masyarakat tidak sekarang agak tradisi itu lebih didahulukan daripada agak agama bah, kalau ada anak-anak misalnya dari dalam keluarganya tidak mau ikut acara tahlilan karena sudah belajar sunnah masya allah sudah ikut kajian sunnah pasti dicap apa dicap durhaka sama keluarganya dikucilkan oleh masyarakatnya nah, boleh saja dia dicap durhaka oleh masyarakatnya tapi secara agama tidak itu sudah benar yang dia lakukan kalau masyarakat begitu ya Ikhwan, karena banyak masyarakat masih belum paham agama. Ditambah lagi dai dai yang mengaburkan ini masalah. Dai dai yang memang terdidik atau dididik dengan ajaran seperti ini, sehingga mereka mengaburkan masalah. Jadi mereka mengatakan tahlilan itu tidak apa apa, itu kan cuma mengirimkan bacaan yasinan, bacaan menghadiahkan Al-Quran untuk main. Apa salahnya? Kan begitu mereka mengaburkannya. Ini kan cuma membacakan yasin masa orang membaca yasin dilarang masa orang berzikir baca la ilaha illallah dilarang begitu cara mereka mengaburkan jadi orang ngomong iya di masa iya kita dilarang beribadah begitu orang-orang yang eh, apa namanya menyebarkan subhat subhat itu dia mengaburkan kebenaran baik kemudian yang berikutnya adalah menghidupkan sunnahnya menghidupkan sunnahnya dan anak berniat suatu saat mudah-mudahan kalau Allah masih beri panjang kita umur, nanti Ana ingin membahas juga kitab maka itu sunnah. Mudah-mudahan setelah selesai kitab ini, kedudukan sunnah itu penting sekali kita pelajari. Dan itu termasuk kitab yang dipakai di Madinah di Fakultas Hadis untuk mengetahui seluk beluk ilmu hadis. Baik asal muasalnya, bagaimana pembukuan hadis, kemudian fitnah-fitnah yang muncul setelah Nabi meninggal, Bagaimana ini hadis sampai ke kita dan seterusnya Kemudian pengagungan ulama terhadap hadis-hadisnya Rasulullah dan seterusnya Kemudian eh, Yang berikutnya adalah menghidupkan sunnahnya Dan mendakwahkan kepada sunnah tersebut ya. Itu adalah bentuk nasihat kepada Nabi menghidupkan sunnahnya Dan eh, Menjauhi Apa namanya berdakwah kepada sunnah tersebut. Dakwah bisa dengan lisan, bisa dengan amalan. Misalnya, dakwah dengan lisan, kita menyampaikan kayak begini, hadis, satu dua hadis kepada keluarga kita. Sampaikan hadis kepada mereka. Adapun dengan dakwah, dengan amalan, misalnya kita berpenampilan dengan penampilan syari, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi. Aturan celana bagaimana, aturan pakaian bagaimana, aturan jenggot bagi laki-laki bagaimana itu itu dakwah itu ya kawan ketika antum beriltizam dengan sunnah misalnya antum memelihara jenggot misalnya kan itu orang tidak perlu bertanya itu apa hadisnya jenggot dengan melihat antum memelihara jenggot sedangkan kebanyakan manusia hari ini tidak memelihara jenggot orang pasti akan bertanya kenapa ini orang ini menyelisih banyak orang menyelisih masyarakat itu dakwah otomatis dia ada muncul rasa keingintahuan Hadis itu Antum jelaskan, saya memelihara jenggot karena begini, begini, begini. Ada hadis, oh, lihat. Khaliful majus. Pelihara jenggot, selisihi Yahudi, selisihi Nasrani, selisihi orang-orang kafir. Nah, itu sudah dakwah. Tapi sebaliknya, Antum hafal hadis tentang jenggot, tapi Antum tidak mengamalkan jenggot. Antum bersihkan jenggot antum itu tidak ada gunanya. Orang tidak akan Antum tahu dengan tidak tahu orang tidak 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 peduli karena tidak ada ya, eh, pengaruh dari hadis yang antum hafalkan itu makanya berdakwah kepada sunnah itu bisa dengan lisan bisa dengan perbuatan misalnya lagi celana di atas mata kaki ini orang aneh-anehnya celananya ada yang mengatakan ini orang kurang bahan ke celananya itu bagaimana atau, kalau kebanjiran kan sekarang musim panas. Belenggan dia bilang kurang bahan katanya kurang bahan atau kesempitan pasti orang nggak bertanya ini pada umumnya orang mengulurkan celananya ah, orang gak bertanya lagi apa hadisnya ada ndak hadisnya ada hadisnya maasvallah itu ancaman nabi terhadap orang yang isbal ah nanti datang lagi sebentar isu isubahat dia bilang nda apa apa yang penting tidak sombong ini caranya yang sebenarnya bermasalah: cara mengkombinasikan hadisnya. Jadi, dia ingin mengkhususkan isbal hanya untuk orang sombong saja, padahal hadis yang tentang ancaman isbal ini umum. Lalu, datang hadis yang berisi tentang orang isbal yang sombong itu lebih berat lagi hukumannya, bukan cuma ancaman neraka, tapi tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara, dan bagi mereka siksa yang pedih. Jadi kalau dia isbal saja sudah ber berdosa diancam diancam dengan mereka. tapi kalau ditambah lagi dengan sombong maka ancamannya lebih berat. Bahkan ulama mengatakan isbal itu bagian dari sombong. Jangan bilang saya Isbal tidak sombong Berdalil dengan hadis Abu Bakar Kamu bukan dari mereka Jadi kan ceritanya Abu Bakar Isbal jatuh sarungnya Sehingga melewati mata kakinya Dibilang Nabi kamu bukan bagian orang yang sombong Sehingga mereka berdalil Bahwa kalau orang yang tidak Isbal Yang penting tidak sombong Tidak apa-apa Buktinya Abu Bakar Ini kan serampangan dia Ulama mana yang memahami hadis itu seperti itu Is, Abu Bakar itu pertama orang yang kurus Yang kedua dia bukan orang yang Isbal Hanya saja kadang jatuh Sarungnya Kemudian beliau khawatir karena ancaman hadis ini. Lalu bertanyalah kepada Rasulullah. jadi orang tuh harus memahami hadis itu dengan hati-hati. Jangan serampangan. Mengikuti hawa nafsu, mengikuti kebiasaan orang banyak, dan seterusnya. Itu bentuk dari nasihat kepada Nabi SAW. Masih bisa dilanjut tidak ini? Itu jam baik apa tidak itu? Bagus ya? Ya. Kan biasa kita jam 8 selesai ya. Berikutnya wali muslimin para pemimpinnya kaum muslimin pemerintah maksudnya ulatul umur para penguasa bagaimana menasihati mereka ya yang pertama dengan mentaati semua perintah mereka selama tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah karena tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah ya itu maksudnya nasihat kepada pemimpin dengan mentaatinya, dengan mendengar uh, semuanya uh, yang mereka perintahkan, mereka membuat aturan rambu-rambu lalu lintas, kita taati. Mereka membuat aturan ini, kita taati. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat wajib hukumnya, kita taati. Bukan dalam hal yang ber, yang cocok dengan Al-Qur'an dan Sunnah saja tidak. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena Allah berfirman, "Atiullah wa ati wa rasul wa ulil amri minkum." man atau man man atau amiri ani wa man atau aniwa ani atau Allah. Siapa yang men mentaati pemimpin sama dengan mentaati Rasul, mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Nah, itu itu diantara yang pertama nasihat kepada pemimpin. Kemudian yang berikutnya adalah tidak memberontak kepada mereka. Dan tidak memprovokasi masyarakat untuk memberontak kepada penguasa. Ya. Baik memberontak dengan pedang maupun dengan lisan. Dengan pedang misalnya ya senjata. Dengan lisan, dengan provokasi. Apakah itu di televisi, di mimbar-mimbar, di medsos, semuanya membuat tulisan-tulisan, menceritakan semua aib pemimpin, kemudian membuat masyarakat tidak percaya lagi sama pemimpinnya, dan itu bisa menyebabkan kekacauan yang luar biasa. Dan itu yang terjadi di negara Arab, di negara Timur Tengah, di Suria, di Libya, di Mesir. Dulunya aman ya, Ikhwan. Suria itu yang antum lihat kacau balau sekarang 2011 itu masih aman. Teman Ana, dia sempat menghatamkan Al-Quran 30 juz. Hafiz 30 juz di Suriah 2012 atau 11 katanya masih aman. Awal munculnya fitnah itu ketika ini. Provokasi terhadap. Walaupun pemerintahnya Syiah bahkan kafir sekalipun. Dan Syiah ya kafir. Intinya, kalau da'i sunnah, mereka akan menimbang maslahat dan mafsadat. Mudorat yang mereka perhatikan. Tapi kalau da'i, yang mengajak kepada fitnah mereka itu memprovokasi masyarakat untuk memberontak pada penguasanya Baik itu masyarakat itu mampu atau tidak mampu mereka tidak peduli Ini kita berbicara ini kalau pemimpinnya kafir Maka kalaupun hendak memberontak kepada pemimpin kafir harus diperhatikan mampu atau tidak mampunya Kalau dia tidak mampu haram hukumnya dia memberontak Begitu juga kalau seandainya pemimpin itu muslim haram hukumnya dia memberontak walaupun dia mampu Makanya yang diperselisihkan oleh orang itu adalah hukum taat pemimpin zolim. Adapun pemimpin adil orang tidak berselisih. Inilah yang membedakan ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Karena ini masalah ijma. Ijma ini dinukil oleh banyak ulama. Yaitu hukum wajib taat pada pemimpin meskipun pemimpin zolim. Di antara yang menukil kesepakatan atau ijma ulama ini adalah Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, uh, Imam Abu Hasan al-Ash'ari, dan yang lainnya. Itu cuma, itu sudah garis dasar itu eh, sunnah wal jamaah dalam perkara makanya Imam Ahmad memasukkannya dalam usul asitta. As Pondasi oh, itu bukan hal yang dianggap itu toleransi lah kita terhadap hal-hal yang seperti ini tidak usah kita perdebatkan. Enggak, itu masalah usul ikhwan. Membedakan antara antar, antar sunnah dan ahlu ahwa wal khilaf wal bidah. Adapun kalau sunnah mereka taat kepada pemimpin kita eh, pemimpin mereka selama tidak diperintahkan dalam hal maksiat. Nah, kemudian berikutnya di antara eh, taat kepada pemimpin adalah menasihati pemimpin dengan cara yang syar'i. Kita bukan juga penjilat yang mengatakan semua yang katakan pemerintah itu benar semua tidak. Menjadi apa namanya? ABS ya, asalkan apa itu kepanjangan ABS? asalkan bos senang. Tidak, itu tidak diajarkan kita mudahana seperti itu. Mudahana itu munafik. Sifatnya orang munafik. Dia tahu itu batil, yang penting orang senang lah. Itu sifat orang munafik. Itu namanya mudahana. Itu tidak diperbolehkan. Tapi harus juga caranya dengan sesuai dengan syariat. Makanya Nabi memberi cara Itu cara yang amar ma'ruf nahi Pertama dengan tangan. Kalau dia tidak mampu dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan hati, semua orang mampu. Tidak ada yang tidak mampu mengingkari dengan hati. Itulah caranya. Nabi tidak mengatakan semuanya dengan tangan. Tidak. Sesuai dengan kemampuan. Ada orang yang memiliki jabatan, cara ingkar mungkarnya dengan eh, kepada pemerintahnya, beda dengan masyarakat biasa. Orang yang memiliki ilmu ulama, beda cara ingkar mungkarnya dengan orang awam. Jangan disamakan, nah, sekarang ada cara-cara demo. Demo itu bukan dari syariat Islam, itu bukan metode syariat Islam dalam mengingkari apa. Kemungkaran bahkan itu bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Itu yang terjadi juga di Mesir, ketika terjadi demo besar-besar menggulingkan penguasa, dan itu berhasil. Dan pada saat itu, banyak darah yang ber... mengalir, artinya banyak yang mati pada saat itu. Namun, sampai sekarang, Mesir juga belum juga aman-aman. Kenapa caranya tidak syari? Caranya tidak syari. Baik, jadi jangan bilang juga, "Oh, itu..." mereka itu penjilat penguasa ulama sultan kata mereka kan ulama salatin ulama kursi dapat kursi mereka sudah diam saja tidak kita tidak diam kita cuma mengingkari kemungkaran sesuai dengan yang di syariatkan kita mengingkar kita tidak mengumbar aib penguasa di medsos tidak kita kalau punya ke apa namanya ilmu misalnya kita tahu itu mungkar kita datangi penguasanya atau orang yang di sekitar penguasanya kita hubungi orang di sekelilingnya dan seterusnya kalau kita memiliki itu tapi kalau kita tidak mampu dengan tangan tidak mampu dengan ilmu atau dengan lidah kita kita ingkari dengan hati kita begitu yang diajarkan oleh nabi adapun orang yang 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 tidak syari cara mengingkar mungkarnya cuma bermodal semangat dan minim ilmu Yo, dia semangat, dia uh, mungkarin, tidak boleh kita diam. Apa yang mereka lakukan? Mereka umbar, mereka jelek-jelekkan pemerintah di medsos. Mereka umbar aib penguasa di tempat-tempat umum. Ini bukan ingkar mungkar namanya. Ini penghinaan. Beda ingkar mungkar dengan menghina. Makanya banyak itu syair-syair Arab mengatakan, kalau kamu menasihati saya secara sendirian itu nasihat. Tapi ketika kamu nasihati saya di hadapan orang ramai itu bukan nasihat, tapi taubih. Taubih itu artinya pelecehan, penghinaan. Pasti malu lah. Orang diumbar aibnya di depan umum. Itu bukan nasihat namanya. Makanya itu harus diperhatikan. Jadi Islam itu mengatur semuanya, Iwan Amar ma'ruf nahi munkar itu iya benar, tapi caranya juga harus cara yang ma'ruf. Baik. Karena waktu kita juga. Kemudian yang berikutnya adalah nasihat untuk amatul muslimin ammatu muslimin masyarakat umum masyarakat awam yaitu dengan mengajarkan mereka perkara agama atau dengan menunjukkan kepada mereka perkara-perkara yang mendatangkan maslahat terhadap urusan dunia dan akhirat mereka masyarakat awam kita tunjukkan kepada mereka agama apa adanya sesuai dengan apa adanya. Ini bentuk nasihat ya, Ikhwan. Masalahnya sekarang ini adalah banyak orang awam tuh yang ditipu, kasihan. Ditipu kenapa? Ditipu dengan dalil-dalil yang seolah-olah dari Al-Quran dan Sunnah, tapi sebenarnya mereka karena mereka awam mereka tidak kritis, ya mereka ikuti saja. Banyak dai-dai sesat, dai-dai yang menyimpang, menipu masyarakat awam dengan menggunakan dalil, itu bukan nasihat kepada kaum muslimin. Dan bentuk juga bukan nasihat kepada kaum muslimin ketika ada da'i sesat, lalu dia diam, biarkan saja. Itu bukan nasihat. Ketika orang masyarakat umum disesatkan oleh seorang yang sesat, lalu kita diam. Itu bukan nasihat. Masa kita rela, saudara-saudara kita sudah mau dilemparkan ke jurang api neraka, kita melihat, kita punya ilmu ini, kita diam saja melihat. Itu bukan nasihat namanya. Makanya ke, dalam bab tahzir itu kalau orang jangan tidak memahami bab ini dengan baik, dia kira orang mentahzir itu orang yang keras. Orang yang suka mencari-cari kesalahan. Orang yang suka ini dan itu. Itu orang yang tidak mengerti ini perkara. Ini ini babnya di sini. Bahwa itu bentuk bagian dari nasihat untuk siapa? Kaum muslimin. Kalau ada da'i menyimpang ulama penyesat umat. Berbicara bahwa misal. Misalnya, saya tidak menyinggung siapa-siapa. Ada yang mengatakan misalnya, ada katakanlah orang yang banyak pengikutnya dia bilang jilbab tidak wajib. Sehingga gara-gara perkataan ini banyak perempuan yang tadinya berjilbab tidak lagi pakai jilbab. Karena apa? Karena ini ulama yang bilang pasti ada landasannya. Kita diam, tidak kita jelaskan ini menyimpang. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan jilbab tidak wajib. Begitu maksudnya. Kalau ada yang mengatakan misalnya Aisyah mengingkari Nabi Muhammad Mi'raj ke langit ketujuh. Misal, ini pembodohan. Yang di, kita kita harus ingkari ini. Ini orang mendengar orang awam, oh, kasihan. Mereka tidak punya landasan. Kita harus jelaskan bahwa yang diingkari oleh Aisyah bukan naiknya Nabi Muhammad ke langit ketujuh atau Isra Mi'rajnya Nabi. Bukan itu yang diingkari, bukan Mi'rajnya. Dan lebih lucunya lagi dia Uh, kalau ada yang bilang, misalnya uh, uh, Aisyah bersendirian, dalam ini Menyelisih para ulama. Semuanya subhanallah, ini entah kesalahan ngomong atau memang tidak tahu. Dia, dia yang tidak tahu, Allah alam ya, kita tidak menyinggung siapa-siapa. Kalau ada yang mengatakan demikian, yang sudah mengatakan atau yang akan mengatakan, kita peringatkan. Jangan diam. Ah bilang enggak apa biarlah. Nanti kalau kita singgung nanti terjadi keributan. Tidak ya, eh, kawan. Itu bukan bentuk nasihat. Kalau antum lihat ada orang yang dibodohi atau ada orang yang ditipu atau ada orang yang eh, di ini antum kalau tahu nasihati. Nasihati. Itu bentuk nasihat terhadap umat. Itu bukan untuk mencari-cari kesalahan. Banyak orang sekarang dinasihati dia kira orang suka mencari-cari kesalahan. Bukan. Itu bentuk nasihat perintah agama. Adinu nasihat ketika umat disesatkan pemahamannya kita perlu jelaskan yang diingkari Aisyah itu bukan miratnya yang diingkari adalah melihat Allahnya Aisyah mengatakan Rasulullah saat mirat itu tidak melihat Allah dan itu ulama memang berbeda pendapat antara hadisnya Aisyah dan hadisnya Ibn Abbas Ibn Abbas mengatakan Rasulullah melihat Allah itu yang diingkari bukan miratnya nah ini kan kekeliruan dan masih banyak yang lain lagi. Ketika misalnya ada orang yang mengkiaskan. Ah, sudahlah terlalu banyak mau di. <laughs> terlalu banyak kalau mau dibahas ya. Artinya antum bisa nanti lihat sendiri. Artinya kalau ada ulama yang datang memperingatkan. Bukan dia mencari-cari kesalahan. Bukan. Bukan dia keras. Bukan. Tapi bentuk bagian dari apa? Nasihat. Itu yang perlu dipahami. Wallahu ta'ala alam. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semua mau waktu Baik, Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ini parfum ini kalau tidak melayang kantung itu masuk ke kantongannya ini? <laughs> yang di sini dulu. Anda dahulu kan yang hadir dulu. Silakan kalau ada yang bertanya berkaitan dengan materi atau di luar materi. Silakan. Kalau ada yang belum dipahami dari penjelasan kita tadi. Bertanya itu sebenarnya dia memperdalam materi sebenarnya, atau mem memperjelas yang masih belum dipahami dengan baik. Ya silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, Ustadz Anda sholat. pernah dengar uh, hukumnya solat? Uh, maksudnya ketika kita solat, ketika kita melipat. Uh, lengan baju itu hukumnya makruh. Lalu bagaimana ketika kita sholat namun eh, lengannya dikasih seperti ini Ustaz dinaikkan? Apakah termasuk hukum mak, masuk dalam hukum makruh atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Baik. Uh, ini permasalahan pernah lama ana bahas ini tentang hadis dalam riwayat Imam Nasa'i tentang isbal lengan baju. Jadi yang isbal itu bukan cuma celana saja, tapi lengan baju. Terus bagaimana kalau eh, lengan baju kita itu melebihi mata-mata tangan kita, kita lipat apa hukumnya? Ini eh, eh, apa namanya seperti dikatakan tadi banyak ulama mengatakannya makruh, tapi rinciannya untuk sekarang Ana belum hadir itu pembahasannya. Insya Allah nanti kalau ada pertemuan lain Anak bahas Insya Allah Taala. Tidak ada anak tentang perincian ini tentang masalah. Masalah melipat dengan baju ini Tapi ini pernah dibahas dulu Insya Allah, insya Allah nanti pertemuan berikutnya Kita bahas Tolong diingatkan ya Baru -baru. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ustaz, Apakah yang dimaksud dengan penyakit salah -sal baul Dan Ustadz kalau misal ada seorang yang wudhu Kemudian pada saat dia wudhu Dia merasa ada yang keluar dari salah satu dari lubangnya Ustaz Apakah itu termasuk salah satu dari Ya Berkaitan dengan penyakit Salah Sulbaul Atau orang yang kencing terus menerus Atau orang yang kentut terus menerus Itu eh, Kita katakan pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman La yukallifullahu nafsan Illa wus'aha. Allah Tidak membebani orang di luar kesanggupannya Jadi Jika anginnya keluar terus menerus Atau kencingnya keluar terus menerus Maka dia eh, Hendaknya mengulangi wuduknya Pas mau sholat saja Dan saat dia apa namanya se sudah sholat dan masih keluar juga maka tidak perlu dia mengulangi sholatnya jadi dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya fatakulullah mastatotum adapun yang tadi dia merasa kentutnya keluar dan itu cuma perasaannya maka bil bilyakin dia tidak boleh membatalkan itu wudhunya sampai dia benar-benar yakin bahwa itu adalah kentut apa itu dengan mendengar bunyinya atau dengan mencium baunya kalau sekedar perasaannya saja maka itu tidak di dianggapkan itu namanya keragu raguan karena kalau keragu-raguan itu penyakit itu diikuti itu namanya penyakit was was itu tidak akan selesai orang ibadah ibadahnya kalau begitu makanya dia pertama apakah dia dengar bunyi atau kalau tidak dia mencium bau ah kalau begitu baru dia menggatalkan Tapi kalau sekarang perasaan saja was-was saja, setiap mau berwudu terus perasaan sudah ada yang keluar. Itu jangan dihiraukan. Jangan dihiraukan. Wallahu a'lam. masih ada pertanyaan Tidak ada Nasta silakan Barakallah atas kesempatannya apakah ketika kita sedang menjadi imam ketika mengucapkan sami hamidah apakah kita tetap mengucapkan Rabbana alkal nah ah, Type, ah, ah. type, Hmm. Ah, pertanyaan antum itu, ana ingat ingat itu eh, itu ana kembali ke tulisan lama ana itu tentang masalah melipat pakaian dan rambut. Hadis ini kan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Allah Taala makola qala Nabi Sallallahu so Alaihi umir tu an as ala sabat alzum al jabhati wa asar biyadihi ala amfi wal yadaini wal orkatin wa wa wala nafitis siabi wasyar. Kita tidak boleh menahan rambut dan pakaian. Al Hafidz Ibnu rahimahullah menyebutkan tidak boleh menahan pakaian dan rambut. Beliau maksudnya adalah tidak boleh melipat pakaiannya dan rambutnya di dalam sholat. Jadi hukumnya makruh dan zahirnya menunjukkan larangan itu di dalam sholat. Baik. Para ulama sepakat bahwa hal itu tidak merusak sholat, hanya saja dimakruhkan. Jadi kalau melipat pakaian, sama hukumnya dengan menggulung rambut tadi. Dan hadisnya sama. Jadi kalau sekedar mengangkat, itu tidak termasuk melipat. Beda. Karena yang dilarang itu ada kalimat naktafil itu memang melipat, menggulung. Wallahu alam. Kalau sekedar mengangkat seperti ini tidak termasuk hukumnya. Itu ya zahirnya yang enggak pahami. Wallahu alam Kemudian berkaitan dengan ucapan apa tadi? Robana walakalham bagi makmum ya. Iya, Ustaz. Coba diulangi pertanyaannya. Apakah ketika seorang imam mengucapkan Robana Eh, sami Allahu liman hamidah. Hmm. Apakah dia tetap mengucapkan Rabbana lakal hamd? Hmm. Ada dua pendapat ulama di sini. Pendapat pertama mengatakan makmum juga wajib mengucapkan sami Allah huliman hamidah. Sebagian lagi mengatakan cukup dengan mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dia berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam usulli. Nabi kalau pas bangku dari ruku mengucapkan apa? Sami Allah, Huliman, Hamidah. Tapi ada hadis lain yang merupakan pegangan pendapat yang kedua. Wa 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 idza al imam ini kan inna ma al-imam yuttaba abi wa idza kabbara fa kabbir wa idza sampai wa idza qala sami Allahu liman hamidah Fakulu qulu rabbana walakal hamd apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah maka kalian para makmum mengatakan apa rabbana walakalham. Tapi kalau hadis ini saja yang diambil, betul itu pendapat yang kedua. Bahwasanya kalau imam membaca sami Allah lima nabi kita diperintahkan membaca robbana walakalham. Tidak perlu membaca sami Allah liman juga. Tapi kalau kita gabungkan dengan hadis lain bahwa di hadis ini tidak bisa diambil hukum. Ma'amu mengucapkan sami Allah liman hamidah atau tidak? Tapi hadis ini cuma mengabarkan apabila imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, ucapkan robbana lakal hamd tapi apakah kita mengucapkan sami Allah liman juga atau tidak diambil dari hadis yang lain ini pendapat syalbani dan ini yang anda kuatkan anda lebih condong kepadanya maksudnya dan masalah luas yang memakai ini juga boleh yang memakai ini juga boleh tapi kalau anak pribadi lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan makmum juga mengucapkan sami Allahul Ada Adapun kayak di, ano, yang, yang Uh, di Masjid Nabawi ya Masjid al Haram itu lebih kepada pendapat yang mengatakan makmum cukup mengucapkan robbana walakal hamdu. Makanya kalau antum melihat itu mubaliknya itu setelah imam mengucapkan suami Allah liman Hamidah, langsung dia bilang apa? Robbana walakal hamdu. Wallahu a'lam ini khilaf dari kalangan para ulama. Bagi untuk imamnya yang maksud. Bagi apa? Bagi untuk imam. Apakah dia tetap mengucapkan robbana walakal setelah mengucapkan sami Allahul manhamid. Ya jelas, itu tidak ada perselisihan di situ. Jelas sekali, imam mengucapkan robbana walakal hamd. Nah, yang nah, anda pahami tadi ditanyakan adalah makmumnya. Itu yang diperselisihkan. Adapun imam sepakat semua ulama. Nah, nah. harus mengucapkan robbana walakal hamd. Ada yang mau bertanya lagi yang di sini? Silakan. Bismillah. Uh, apakah bentuk nasihat di sini Ustaz juga kita perlu da ilmu atau nasihat juga itu kalau kita memberi nasihat boleh gak sesuai dengan di ancaman begitu Ustaz atau apa kata-kata yang yang apa ya kalau dalam Al-Quran gitu tentang tentang ancamannya Allah ya Pak, ya. Anda yang, yang Anda menjawab sesuai dengan apa yang Anda pahami dari pertanyaannya tentang berdakwah itu apakah cukup dengan memberi ancaman saja ya, apakah harus wajib orang itu menjadi seorang alim begitu ya harus dia memiliki ilmu yang banyak kita katakan dalam berdakwah atau amar ma'ruf dan mungkar minimal orang itu harus tahu apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang ilmunya dia memerintahkan kepada sholat misalnya dia tahu tentang masalah hal yang dia perintahkan itu kalau sholat semua kalau muslimin tahu tentang hukumnya wajib tapi ada mungkin perkara yang dia perintahkan yang mungkin banyak orang yang tidak paham. Sehingga dia, dia, dia ingatkan, di sini dia wajib memiliki ilmunya. Karena kata para ulama, jika orang berdakwah tidak dengan ilmu, maka dia merusaknya lebih banyak daripada memperbaiki. Nah, dan itu banyak kejadian sekarang. Orang bermodalkan semangat saja, dia baca buku-buku hadis, ternyata hadisnya palsu. Karena tidak ada ilmunya. Dia sudah me melebar kemana-mana pembahasannya, Jauh sekali pembahasannya, dia baru hijrahnya kemarin. Tidak belajar dulu dari ulama, tapi pembahasannya sudah dalam sekali. Tahu-tahu yang dibaca, hadis palsu ini merusaknya lebih bah lebih banyak. Dia sudah masuk pada masalah khilafiah ulama, padahal belum sempat duduk belajar dari para ulama. Nah, ini merusak dia, ini bukan berdakwah. Jadi, maksudnya adalah orang berdakwah itu harus dengan ilmu minimal terhadap apa yang dia perintahkan. Dia perintahkan itu harus dia tahu ilmunya. Dia larang juga harus tahu ilmunya. Kenapa dia larang? Harus ada alasannya. Orang tidak mau dilarang begitu saja. Harus dia paham apa yang dia perintahkan dan dia larang. Ini ada pertanyaan di kertas ini. Kita jawab dulu. Afwan izin bertanya. Bagaimana misalnya jika kita berniat meminjamkan seseorang uang. Dan sudah berusaha untuk membawakannya karena dia sangat perlu. Kodarullah tiba-tiba membatalkan pertemuan itu siapa yang membatalkan dan menyatakan besok saja salahkah saya Ustadz jika membatalkan niat untuk membantunya karena terlanjur kecewa ini ada ada niat apa ini dalam meminjamkan uang ini kenapa bisa kecewa karena dia membatalkannya tidak sesuai janji pertemuannya atau ada maksud yang lain Anda tidak paham ini pertanyaannya tapi yang jelas Berkaitan dengan utang piutang ya Ikhwan, itu Rasulullah SAW memberi motivasi yang luar biasa untuk orang yang suka menghutangi orang lain, terutama orang yang suka memberi kelonggaran bagi saudaranya yang berhutang, dan itu luar biasa. Orang yang misalnya ada orang berhutang kepada dia, lalu tidak mampu dia bayar, dia beri lagi ke lapangan, dia beri tengah waktu. Ya, kemudian tidak mampu lagi, kemudian dia bebaskan itu hutangnya Luar biasa nanti ganjarannya di hari kiamat Itu motivasi bagi orang yang suka menghutangi orang lain Dan bagi orang yang berhutang itu perlu di, di, diperhatikan juga Di antara orang yang berhutang itu ada suka memang tidak bayar hutang Dia niat untuk memang berhutang tapi tidak ingin membayarnya Ini ancamannya juga berat Bahkan kalau berkaitan dengan hutang, orang mati membawa hutang itu nabi tidak mau mensolati jenazahnya. Dan dalam hadis Abu Hurairah disebutkan orang yang mati membawa hutang itu nanti jenazahnya itu kepanasan dan pahalanya itu terkatung-katung di antara langit dan bumi, tidak diterima dan tidak di. Tidak jelas urusannya dia, jadi dia itu tersiksa karena hutangnya. Jadi bisa dilihat dalam hadis Abu Hurairah tentang orang yang mati membawa hutang, jadi perkara hutang bukan perkara yang main-main jadi jangan sekali-kali berhutang kecuali dalam keadaan sangat mendesak. Orang sekarang bermudah-mudahan dalam perkara hutang walaupun perkara itu tidak mendesak. Ini tercela, makruh hukumnya orang berhutang itu ya, kawan. Adapun ini perkara ini saya tidak terlalu paham, kecewa kenapa? Dan Allah alam ya, siapa yang bertanya nanti silakan buat pertanyaan ulang pada pertemuan berikutnya. Berdosakah seorang yang pernah menghafal ayat Al-Qur'an lalu dia lupa tidak merojah ya berdosa berdosa kalau sengaja dia tidak meroja dia meninggalkan ayatnya apalagi tidak mengamalkannya disebutkan dalam satu hadis Nabi bermimpi kemudian dia melihat orang yang terlentang lalu dia ditimpakan batu besar ke kepalanya sampai kepalanya itu hancur lalu batu itu menggelinding dan ketika orang yang menimpakan batu besar ke kepala orang ini dia kembali lagi untuk membawakan batu itu dan kepa kepala ini kembali normal seperti semula Kemudian ditimpakan lagi. Lalu Nabi bertanya dan heran ya. Lalu Nabi bertanya siapa mereka wahai Jibril. Mereka adalah orang yang menghafal Al-Quran. Namun dia tidak membacanya di malam hari dan tidak mengamalkannya di siang hari. Jadi itu ancaman bagi orang-orang yang melupakan Al-Quran. Tidak mengamalkannya dan tidak pula membacanya wallahu alam. Barangkali itu pas jam 8 subhanallahi hamdalah ilaha illallah warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan terakhir, ini ada parfum ini. Sekarang pertanyaannya apa ya? Eh, mana yang lebih bahaya memberontak pada pemimpin dengan senjata atau dengan lisan? Silakan. Nah, dengan lisan orang bisa memberontak dengan senjata jadi karena provokasinya itulah yang membuat seseorang yang tadinya uh, tidak ingin memberontak dengan senjata menjadi memberontak dengan senjata karena misalnya uh, dengan cara uh, apa yang menjejaki mungkin bisa ditambahkan lagi sedikit antum belum puas toh belum katanya <laughs> silakan lebih ya, uh, lebih parah sih Maksudnya dampak besarnya mana yang lebih besar dampaknya? Lebih besar dampak dari lisan Ustaz. karena itu tadi uh, dengan lisan, seseorang bisa uh, apa? memberikan, maksudnya memberikan fitnah, menghibah, mengimitasi. Mana yang lebih banyak korbannya? Lebih banyak korban. Hmm. Semua sih dari lisan Ustaz. Jadi intinya kalau dia memang uh, memakai lisannya. Itu... Taro lah kalau untuk pakai angka-angka. Kira-kira. Kalau misalnya dengan lisan, bisa tidak sampai 100 orang. Kalau dengan dengan senjata, eh, kalau dengan senjata 100 orang. Kalau dengan lisan, kira-kira berapa orang? Ya, dan kalau dia membuat provokasi, bisa jadi lebih banyak, maksudnya lebih banyak orang akan terpengaruh dan bisa digambarkan lebih banyaknya seperti apa. Contohnya, Pak, seorang pemimpin melakukan sesuatu. Uh, anggaplah korupsi atau tidak sesuai dengan kebijakan yang selama ini yang dia sampaikan kepada masyarakatnya hmm. terus ada seseorang yang uh, memprovokasi atau di mana dia provokasi contohnya didemoster. di demo di, di, di televisi, televisi misalnya ya berbicara orang semua, orang, orang semua lihat ya berbicara secara umum dan uh, karena karena masuk uh, syukat atau apa di pemikiran orang-orang awam bahwa oh iya ternyata sepertinya mereka yang eh, kita ini ingkar janji apa segala hmm. macam Uh, terus korupsi atau apalah contohnya stardis. Akhirnya mereka semua memberontak. Ya, ya. Jadi bisa menggerakkan satu bisa, satu negara. Kalau saya sedangkan dengan senjata palingan berapa orang saja ya kan? Kalau dengan lisan itu bisa menggerakkan banyak orang sekali, bisa satu provinsi, bisa satu negara. Baik Barokah silakan. Anak kira tadi dia mau jawab dengan senjata, karena senjata langsung nyata tampaknya. Kalau dia dengan ini bom, palingan berapa orang meninggal? Tapi kalau dengan lisan ya ikhwan memang dia tidak nampak. Tapi seperti yang dikatakan tadi, dampaknya luar biasa. Bisa menggerakkan orang memberontak dengan senjata dan bisa menggerakkan memprovokasi satu negara. Bayangkan kalau ada orang yang didengar, ulama lah katakannya. Ulama, tapi dia kerja seperti ini, memprovokasi di televisi. Dia bilang kita harus menggulingkan penguasa kita. Itu satu, itu yang terjadi di Mesir. Ketika masyarakat diprovokasi, akhirnya apa? banyak masyarakat yang ingin menggulingkan penguasanya dan berhadapan dengan milih militer dan banyak yang meninggal dan banyak negara dengar Islam yang lainnya yang seperti itu menggulingkan penguasanya akibat provo provokasi kalau dengan senjata berapa lah jadi orang yang memprovokasi dengan lisan itu namanya khawarid al qadiyah al qadiyah ini dia cumanya kerjanya duduk memprovokasi tapi dampaknya lebih parah lebih bahaya ketimbang orang yang eh, memberontak ber dengan senjata. Baik, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi